Assalamualaikum, welcome back to my video. Ayu, kali ini Ayu mau bagi tips dan tutorial gimana cara merubah video yang ada di YouTube menjadi MP3 atau musik di handphone kalian. Caranya mudah banget, yaitu ikuti cara-cara berikut. Di sebelumnya jangan lupa di like, comment, and subscribe karena like dari kalian sangat Ayu butuhkan dan subscribe dari kalian itu juga gratis, jadi jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya. Oke, kita langsung aja masuk ke videonya. Yang pertama, kalian bisa buka Chrome dulu. Di sini kalian bisa tambah, lalu kalian buka di sini bitmap. Lalu bitmap unduh gratis. Kalian bisa unduh bitmapnya. Saya ambil bitmap unduh gratis, tapi di sini karena aku udah ngunduh jadi nggak perlu ngunduh lagi. Nih bentuknya seperti ini. Kalian bisa ketik apa yang mau kalian unduh di sini, film, musik, atau apa. Oke, di sini kita bisa mendownload lagu apa saja. Kita mau download lagu yang religi boleh, yang pop boleh, kita melukis senja gitu kan. Yang cover juga ada, yang mati juga ada, yang dari di senja. Lalu nanti akan keluar tampilan seperti ini. Lalu ada tanda panah, kalian bisa buka dulu yang bagian ini. Tuh, ada iklannya. Kalian bisa skip. Lalu ada tanda panah warna merah, kalian pencet. Oke, dia bakalan kayak gini. Kalian di sini bisa pilih mau jadiin video atau mau dijadiin musik. Ini aku mau jadiin dia musik, lalu unduh. Teman-teman semuanya, jadi sekarang nggak perlu ribet lagi, nggak perlu susah-susah lagi buat download lagu. Kalian bisa gunain bitmap. Jadi buat kalian yang belum tahu, silakan langsung di download aplikasinya. Ini bagus banget buat kalian yang suka download lagu tapi nggak tahu aplikasi apa yang mau digunain. Ini udah selesai ya guys, bisa keluar. Lalu kita buka musik. Kita lihat daftar yang baru ditambah. Ya, letaknya yang baru ditambahkan ya guys. Nih, Budi Doremi baru ditambahkan. Bisa kan? Nih. Bisa. Ini buat kalian bisa dicoba di rumah. Thank you.